bermula separuh masa yang pertama, perlawanan akhir pusingan yang kedua. Jalan bola sepak. Oh, satu hantaran ke depan yang cantik, apa biasa. Thailand terus memberikan tekanan. Gerakan Teraton Wahyudi. Indonesia cuba mengatur gerakan di sana. Terbaik di satu hantaran ke depan. Gerakan semula itu baiklah. Satu gerakan awal. Lima palingan tersebut. Ada bola tersebut. Disitulah kemungkinan. Sepak ramai Melvin Rumakiak. Jauh ditabuk keluar dari kawasan. Lincah pemain muda itu. Witan ke belakang. Satu percubaan awal. Dan itu dia gol. Tertewas Siwarap dan Sunyon. Pemain midfield pasukan ini menukar. Dari sini dia mempunyai terlalu banyak. Berikan kejal. Tertewas nampaknya Siwarap. Tangkapannya tidak. Grounder dilakukan oleh Ricky Kambuaya di sana. Dapat dilakukan oleh Terasil. Oh, dapat diselamatkan dan satu lagi percubaan. Satu kedudukan yang sudah tentu membimbangnya bola. Tiada tarikan. Asalkan dalam kawasan penalti. Satu kedudukan bahaya di sana. Jauh lebih baik. Satu lontaran cop. Ya, bijak daripada Diraton. Lihat ada ruang dan masa. Peringatan dilakukan oleh Indonesia. Dirampas mula ramai rumah kek. Kan. Serang. Piala yang menjadi rebutan. Egy Maulana di sana. Kita cantik back pass itu. Indonesia mengasah Egy Maulana. Tenang di mereka ketika ini. Kedua Indonesia. Witan Sulaiman di sana. Ada pemain nombor 12 Melaya. Berbelah tepi. Melakukan kesilapan khususnya berhampiran kawasan penalti. Oh, satu bandingan cantik. Raki Kambuaya di depan pintu gol Thailand. Satu lontaran yang baik namun terlepas dari tangkapan. Kapten Indonesia di sana. Antarubatin Wirawatodom. Tetap Sulaiman dalam kawasan penalti. Namun nakama Liga di Poland. Malam ini selalu di BFM menunjukkan mereka pasukan terbaik. Bahaya di sana. 27 juga dibawa masuk iaitu Wirate Pop. Mampu lebih berat untuk mencari 3 gol ke atas Witan Sulaiman. Kenapa mula Witan di Sik Asia Egy. Ramai rumah kek. Okay, untuk Norobudin. Peluang untuk Thailand di sana. Calatin untuk Thailand. Tiba di sana. Di tepis. Masih lagi peluang untuk Thailand. Dan itu dia gol. Lebih baik. Nadia dengan satu save halangan yang baik. Tetapi it is BFF. Oh, sangat. Dan itu dia gol. Dan sekali lagi, kelang kabut. Nadia melakukan yang berbeza. Satu gerakan menarik di Maulana untuk Indonesia. Ricky Kambuaya. Witan. Ya, kemungkinan pilihan yang dilakukan dengan hantaran tersebut. Dalam Liga Thailand. Pratama. Tandukan dapat dilakukan namun di sana. Peluang. Mahoto Thailand. Setakat body impala. Cerat. Lolos hantaran itu. Peluang untuk Thailand. Cutback ke belakang. Ceratin. F tanpa 60 dari kick salah. Peluang untuk Indonesia. Gol. Di kalah menyambut tapi Egy Maulana mengambil kelebihan dia apabila mempunyai bola di sebelah kaki kirinya. Tetapi apabila lihat Wiratin yang berada di luar
membenarkan Egy mendapatkan